Mempertemukan kami pada pertemuan yang tidak terduga. Tali besi, pembuangan, penyiksaan, dan pengucilan. Ada satu trigger yang benar-benar memicu saya harus nulis gitu. Waktu itu saya bersama teman-teman berkunjung ke seorang mantan tahanan politik perempuan. Kebetulan dia adalah mantan ketua tertinggi organisasi wanita Indonesia Gerwani itu. Waktu itu beliau tuh sudah berusia 87 tahun. Nah, mereka itu tergeletak sendirian, sangat rentan, kesepian dan kondisinya sangat sederhana. Nah, tapi ketika menceritakan pengalaman masa lalunya itu adalah pengalaman yang luar biasa gitu. Ketika masih muda, Ibu Umi sangat aktif di gerakan, memperjuangkan cita-cita tentang negeri Indonesia. Waktu itu, semua orang muda ya aktif berkegiatan ini itu. Kami semua menggelora memandang negeri Indonesia. Senang sekali rasanya punya negeri sendiri dan bisa mengurus diri sendiri. Kami tak takut lagi kepada londo-londo itu. Dan yang paling menyenangkan, kami merasa bangga melakukan ini itu bersama teman-teman yang lain. Cerita-cerita itu yang cukup buat saya yang juga aktif di gerakan perempuan itu satu catatan sejarah yang luar biasa penting. Kemudian melihat kondisi fakta, kondisi Ibu Umi Sarjono pada saat itu kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Teringat juga apa yang saya pelajari di waktu sekolah gitu. Saya waktu itu ketika belajar kata Gerwani itu nggak tahu kalau itu adalah sebuah nama tentang organisasi perempuan. Taunya Gerwani itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Ternyata itu singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia itu. Itu kan kalau dipanjangkan Gerakan Wanita Indonesia itu sesuatu yang indah, ada hope di situ. Tapi kalau ketika kita sebut kata Gerwani tok gitu ya, Gerwani saja, apalagi merefer film wajib yang kita tonton, itu sesuatu yang menakutkan. Jadi ada something wrong di situ yang aku harus menulis gitu. Nah, biasanya lewat teater, bikin teater. Saya jadi ingat sekarang. Ya, saya ingat hari itu. Seingatku tanggal 2 Oktober 1965. Waktu itu aku tiba di kantor lebih pagi dari biasanya untuk mengerjakan tugas surat menyurat organisasi. Hati saya teriris-iris dengan kondisi yang ada. Itu bahwa sebegitunya kejamnya dampak politik gitu ya, gitu terhadap orang-orang yang sebagian besar yang kena itu yang seorang yang saya kenal yang hanya masuk partai, apakah itu PKI, apakah itu IPI, apakah itu Pemuda Rakyat waktu itu ya, atau Himpunan Sarjana Indonesia, itu bukan karena komunisnya tapi karena
Iya, karena mereka merasa, oh di sini aku bisa berbuat sesuatu. Apalagi barisan tani. Mereka tuh baca tulis aja nggak bisa, nggak ngerti kan. Apa sih yang mereka belain kecuali mereka berjuang untuk mendapatkan nasib yang lebih baik. Bersama terbitnya mata satu sisi kita bermain sebagai pemain, tapi di sisi lain juga ada misi yang ingin disampaikan itu ya, tentang sejarah yang belum terungkap gitu kan. Dan ini bagus juga buat menonton sih, penonton jadi semacam refleksi ya. Saya sendiri secara pribadi kan peristiwa itu kan masih mengambang, ini bagaimana sih peristiwa yang sebenarnya gitu kan ya itu. Nah, mudah-mudahan dengan pementasan ini sebagai pemain juga merasa bahwa ini titik awal untuk mengetahui sejarah yang sebenarnya. Dan bagi penonton juga, yang saya lihat juga ada beberapa banyak di kalangan muda juga mempertanyakan sih, apa sih yang terjadi sebenarnya pada tahun itu. Akhirnya sejarah para eyang itu semakin terkuat, tetapi juga semakin membingungkanku. Ming ini juga sebetulnya mewakili saya, mewakili anak-anak muda, mewakili orang-orang yang hidup di zaman kini gitu. Tokoh Ming ini yang tidak semua orang rupanya dari generasi saya yang tahu mengenai kebenaran sejarah itu gitu. Saya bersyukur, saya merasa bangga juga bisa menyuarakan hati mereka. Itu saja, malah saya ada rasa, wah, paling tidak mereka terwakili oleh peranku. Itu, justru itu. Ketika aku bertemu dengan orang-orang yang mengalami peristiwa 65 itu, melihat mereka itu nilainya untuk pribadi aku sih sangat besar dan membuat aku akan coba mainin ini. Gitu. Meskipun tidak seluruhnya bisa mengatakan apa yang ingin mereka katakan, tetapi setidaknya sedikit saja, tapi itu bernilai. Setelah beberapa kali bertemu dengan ibu yang korban 65 ini, bagaimana tegarnya mereka menghadapi, menjalani kehidupan itu tersirat di dalam dalam keseharian. Ya, secara fisikly memang ya mereka mulai renta, tapi itu hanya bersifat motorik gitu, tapi untuk spiritnya itu tetap ada. Nah, itu yang gua ambil. Masih ingat ikrar yang sering kita ucapkan saat di pelantungan? Penderitaan dan kesusahan yang ditimpakan kepada kita tak akan mampu mengoyak jiwa-jiwa kita. Badan boleh sakit, hati tetap menjulang tenang seperti pohon-pohon hijau di sekeliling barat. Jiwa selalu setia bernyanyi seperti deras sungai pelantungan yang mengalirkan airnya sampai ke desa-desa yang jauh walau terjal dan berliku. Di satu sisi kadang-kadang saya merasa kayak berdosa gitu, aduh saya ngungkit-ngungkit lagi apa masa lalu mereka gitu. Tapi di lain sisi saya karena ini fakta sejarah yang harus juga diceritakan kembali kepada orang yang belum tahu. Saya pikir itu satu tutur sejarah yang penting gitu untuk disampaikan. Nah itu sih salah satu kesulitannya ya. Ada perasaan kadang-kadang perasaan nggak enak gitu ketika nanya-nanya kepada para korban gitu. Juga saya memikirkan masalah etik, misalkan ini kalau saya nanya-nanya terus gitu, ini gimana gitu kan. Nah itu cukup tantangan sendiri ketika saya melakukan itu. Sudah Mbak Ayu, sudah. Untuk apa kita mengulang cerita penderitaan itu, sudah. Supaya cucuku tahu
supaya dunia tahu. Mbak Yu, apa lantas kalau seluruh dunia ini sudah tahu tentang penderitaan kita berdua, lantas nasib berdua kita ini akan berubah? Setiap kali kebengisan itu diceritakan kembali, apa Mbak Yu merasakan apa yang saya alami, Mbak Yu? Mbak Yu tidak pernah toh dijarah-jarah, ditelanjangi awakmu ini, diselomot-selomot dengan puntung rokok, atau bahkan sampai disetrum. Pernah, Mbak Yu, pernah. Lalu, apa kau pernah merasakan juga bagaimana rasanya melahirkan di dalam penjara? Pernahkah kau merasakan bagaimana rasanya suamimu ditelan bumi dan tak pernah bisa pulang? Mungkin ditembak atau apa, kita enggak pernah tahu. Sudah, kita tidak sedang menghitung mana yang lebih menderita. Kita harus sama-sama saling menguatkan supaya bisa tegar, tegar dan senyum. Saya masih gemeteran sampai sekarang. Saya nangis sepanjang acaranya, pertunjukannya. Berapa dulu lah? Oh iya kan? Marah, cuman nggak tahu saya mau ngomong apa. Saya marah, marah, marah luar biasa. Yang ngerasa berhutang sama eyang-eyang, sama mbah-mbah semuanya. Terima kasih anak-anak muda yang peduli sama kami, mau menyuarakan apa rasa apa ya? Gak bisa ngomong aku gitu. Sederhana tapi bagus ya, dengan pemain-pemain yang baik semuanya dan unik ya, di atas panggung semua perempuan bermain dengan sangat baik dan sangat rileks. Jadi semua itu selama ini kan diliputi stigma. Sekarang baru tahu kan yang sebenarnya itu, sejarah itu bagaimana. Ini sangat mulia sekali ya, Mbak Pai punya ide yang demikian cemerlang sehingga ini tidak kami saja yang menikmati, tapi seluruh generasi muda yang ingin menguat seluruh kebenaran.